Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yakin rea Kabupaten Jengkota di Sekuliah Jawa Barat anu bisa ngelakonan pendidikan tatap muka atau PTM 100%. Tapi kelelawak anu jumlah kasus COVID-19 na masih nerekel, dipredih sangkan ngokolakeun prak-prakan PTM terbatas. Patali jeung aturan anu dicindekeun ku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun pihakna masrahkeun eta kawijakan kahambalan pamarentah Kabupaten Jengkota. Tapi sanajan kitu dirina optimis rea Kabupaten Turkota di Sakuliah Jawa Barat anu bisa ngokolakeun pendidikan tatap muka atawa PTM 100%. Tapi kerlelewak anu jumlah kasus COVID na masih naik, diperdih sangkan ngokolakeun prak-prakan PTM terbatas. PTM tentulah diserahkan kepada lokalitas masing-masing, karena COVID mengajarkan tidak bisa memutuskan satu kebijakan kepada semua wilayah COVID yang beda-beda. Jadi saya serahkan kepada Bupati Wali Kota secara umum, sambil tetap harus konsultasi dulu kepada kita untuk mensinkronkan. Karena daerah-daerah itu banyak sekali yang sudah sangat nol COVID-nya, sehingga PTM 100% itu sangat dimungkinkan. Jawa Barat sangat luas. Jadi sebenarnya jawaban saya, mayoritas akan PTM, kan begitu ya. Khusus daerah-daerah perkotaan yang dari datanya lonjakan kasus COVID masih ada, mungkin kita batasi lebih ketat. Samemehna, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim ngalarapkeun ketak nyaluyukeun SKB opat menteri ngeunaan pembelajaran dina mangsa sasalad. Dina eta aturan anu panganyarna teh, PTM di sakola bisa diiluan ku 100% siswa, timimiti semester 2 tahun ajaran 2021-2022, kalawan nyumponan sawatara syarat. Budi Hartati, Bandung TV.